Halo teman-teman, lanjut lagi ya. Video kali ini adalah trip report lanjutan dari perjalanan saya dari Makassar menuju Morowali. Kali ini kita akan menyeberangi Danau Mantano. Danau Mantano sendiri adalah sebuah danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya sih di Kota Sorowako. Jadi, teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan ke Morowali dari Sorowako, ada pilihan, yaitu kita bisa menyeberangi Danau Mantano. Teman-teman tahu nggak danau terdalam di Indonesia? Ya, Danau Mantano. Danau yang insya Allah yang akan kita seberangi pada siang hari ini, teman-teman. Jadi, danau ini memiliki kedalaman 625 meter. Atau dari permukaan air tanah itu memiliki kedalaman 230 meter menurut Wikipedia, teman-teman. Nah, perjalanan kali ini saya akan menyeberangi Danau Mantano. Setelah itu lanjut perjalanan darat untuk ke Kota Morowali. Perjalanan darat yang akan kita tempuh kurang lebih sekitar 2 jam setengah. Nah, ini nih yang saya bingungkan. Karena setelah kita menyeberang Danau Mantano, di situ nanti kita akan mencari alat transportasi selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Morowali. Oh iya, untuk biaya ojek kali ini dari Terminal Sorowako ke pelabuhan biayanya Rp20.000, teman-teman. Ya, mungkin efek dari bensin naik ya. Nah, untuk penyeberangannya, kalau orang atau manusia per kepalanya dihitung 30.000. Tapi kalau kita nanti ada motor, itu ada biaya tambahan kurang lebih 80.000. Untuk mobil sendiri nanti ada biaya kurang lebih 200 ribuan deh. Saya kemarin lupa tanya. Selain ada perahu dan kapal kecil yang akan mengantar kita ke Nuha, di sini juga ada kapal feri, teman-teman, tapi dia tidak bisa berjalan setiap hari. Jadi seminggu itu kemarin dapat info berjalannya 2 kali seminggu di hari Selasa dan Jumat kalau nggak salah. Nah, itu jalannya itu 2 kali aja dalam seminggu. Ayo, Jus, kita langsung nyebrang aja ya. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain, dan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Thank you.
dalam palaku saat ku menangis. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila tanpamu akan tetap ku arungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Tanpa bercinta, alhamdulillah sudah sampai di pelabuhan Nuha nih. Selingak-selinguk, kok gak ada ya ini transportasi darat lainnya untuk menuju ke kota Morowali. Tapi alhamdulillah nih, saya lagi beruntung. Tadi ada penumpang di perahu menawarin untuk menuju ke kota Morowali. Alhamdulillah beruntung banget ya. Kali ini keberuntungan lagi berpihak. Jadi kita naik mobil pick up dari Pelabuhan Nuha menuju ke kota Morowali. Nah kebetulan ini ada bapak dan ibu juga yang tadi menunggu transportasi umum, ternyata kok nggak ada yang datang. Akhirnya ikut bareng juga deh sama saya. Sebenarnya sih ada teman-teman travel gitu ya untuk melakukan perjalanan dari Nuha ke Morowali. Tapi ya mungkin lagi antri aja kali ya. Udah pada berangkat, akhirnya kita ketinggalan ya. Untung bisa ikut numpang sama bapak dan ibu keluarga yang tadi ikut di perahu. Nah, perjalanan kali ini kita akan tempuh kurang lebih 2,5 jam, teman-teman. Perjalanan yang sangat panjang ya. Tapi perjalanan ini lebih mending loh daripada kita naik bis dari Makassar langsung ke Morowali. Itu bisa hemat kurang lebih ya 6 jaman lah. Karena bis-bis yang dari Makassar ke Morowali itu mereka muter, teman-teman. Dia muter dari nanti dari Wotu, dia naik ke atas, terus lanjut ke Taipah. Taipah nanti baru muter ke Kolonel Dali dan sampai ke Morowali. Kalau kita mutus ini ya bisa hemat 6 jam. Jadi bisa sampai di Morowali kurang lebih ya jam 2 siangan lah. Lumayan. Tapi kalau tapi lagi, nah, jadi dihitung-hitung kalau hemat sih nggak hemat juga ya, karena kalau bis dari Makassar ke Morowali aja itu 400.000, teman-teman. Nah ini tadi saya kan naik bis yang kursi 21 itu harganya 350.000. kalau lanjut lagi naik perahu dan ojek itu totalnya juga sama, jadi 20.000 tambah 30.000 50.000. 350.000 ditambah 50.000 jadi totalnya 400.000. Belum perjalanan kita dari Pelabuhan Nuha ke kota Morowalinya, jadi lebih mahal lah. Nah ini suasana kita ya teman-teman, perjalanannya. Jalan yang kita lalui ada aspal, ada yang lubang-lubang, ada ketemu juga kebun-kebun. Alhamdulillah masih bisa merasakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk saya menikmati indahnya Indonesia di tanah Sulawesi. Terima kasih. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang
akan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus kumiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, kita akan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui. Merelakanmu, jika aku bisa, takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you.